Korang tahu tak berapa kos sebenar untuk pemilikan penjagaan kucing? Jom kita tengok. Okay guys, yang nak beli kucing, kucing ni dia ada banyak jenis tau. Macam aku punya yang ni munchkin. Munchkin ni dia ekor pendek, dia kaki pendek. Korang tengok, yang ni jantan, yang ni betina, yang ni jantan. So kalau korang tengok, kaki dia sangat-sangat pendek. Yang mana nak beli kucing, kita ada banyak jenis lah. Selain daripada kucing domestik, kucing kampung, kita ada kucing Maine Coon, kucing-kucing jenis yang berbaka, BSH, British Shorthair, Maine Coon, American Curl dan banyak lagi. Macam jenis aku, kaki pendek, munchkin. Kesihatan, dari segi kesihatan diorang, kalau korang jaga kebersihan, diorang punya makan minum, kesihatan diorang, so memang tak ada masalah lah. Cuma untuk precaution, better korang vaksinkan diorang. So untuk kucing ni, start daripada bulan pertama kelahiran, kita dah kena start vaksin lah. Yang penting berat dia dah capai 1 kg. Lepas tu bulan pertama satu kali vaksin, bulan kedua vaksin kali kedua, bulan ketiga vaksin kali ketiga. So nanti dalam buku ni korang boleh tulislah rekod kesihatan diorang. Harga vaksin bergantung kepada klinik. Macam aku lebih kurang RM30 lah untuk satu vaksin. Lepas tu kalau korang nak add on ubat ubat cacing ataupun ubat untuk kutu telinga ataupun kutu dekat badan, korang boleh add on dekat klinik, boleh bagi tahu diorang. Yang penting kesihatan kucing kita terjaga. Tapi jinak guys, yang ni jinak. Kelebihan munchkin ni, dia boleh berdiri guna dua-dua belah kaki. Cuma sekarang dalam video dia tak tunjuk lah, sebab dia segan kot. Kalau tak dia akan berdiri macam ni. Yang ni bulu lembut. So biasanya kalau dah umur setahun, dia akan start mating lah. Dia akan start mengawal lah, mengawan. Yang ni usia dia dalam 6 bulan macam tu. So costing dia agak lah. Tapi dia optional. Yang penting korang jaga makan minum dia orang. Lepas tu kalau nak vaksin boleh buat juga. So basically untuk makanan kucing, aku ada sediakan raw food ataupun organic food daripada ayam. Yang ni campur dengan labu tau ataupun lobak. Korang grill. Lepas tu korang letak dalam bekas yang macam ni. Lepas tu frostkan dia, bekukan dia dalam peti sejuk. Ayam ni aku pilih bahagian isi sahaja. Ayam bahagian isi sahaja. Harga dia lebih kurang RM7-8 lah, satu bahagian tu. Aku baru buat separuh, dapatlah dalam berapa bekas ni, ada dalam 5-6 bekas macam tu lah kalau separuh. So kalau satu bahagian dalam 12 bekas, cukuplah seminggu lebih kurang. Seminggu lebih lah, sebab aku bagi benda ni waktu pagi sahaja. Lepas tu korang boleh top up dengan wet food. Wet food aku pakai brand ni, Cold Love. Ada juga brand lain aku pakai, yang ni pun sedap ni. Ada banyak dia punya perisa. Okey, untuk sangkar pula, aku pakai sangkar 2 tingkat tau. Yang ni harga RM100 lebih, beli dekat Shopee. Aku tak ingat harga dia berapa, 2 tingkat siap ada tangga lagi. Tapi masa kecil diorang pakai lah sangkar ni. Bila diorang dah masuk umur 2-3 bulan, dah tak masuk lah. So ingat nak let go balik. So dekat bahagian atas tu bag dia, carry dia. Lepas tu yang ni white tissue untuk lap. Yang ni aku ada beli stick lah. 100 pieces lebih kurang RM15-20 macam tu. Tak ingat lah. Perfume pun ada. Perfume untuk kucing. Ini barang-barang lain. Lepas tu untuk lap dia punya mata, and then dia punya telinga lah. Makanan kucing ni aku tukar-tukar tau. Sekejap wet food, sekejap buat sendiri. Lepas tu bagi booster, bagi booster egg yolk ni. Lepas tu booster gemuk ni. Lepas tu royal canin pun ada. So bahagian sini memang khas untuk kucing je lah. Okay korang, yang ni tempat makan untuk kucing. Yang ni fountain air. Lepas tu bahagian bekas makanan lah. Yang ni bahagian bekas makanan ni, kita boleh kontrol automatik tau, nak berapa kali dia release dia punya makanan. Boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, automatik. Boleh kontrol pakai phone je. So kalau kata air dah habis, air dah nak habis, yang ni akan keluar warna merah. So kita boleh tukar lah. Tengok dia orang santai kat situ. Berbunyi-bunyi. Yang penting kat bawah ni korang pakai pelapik, sebab kadang-kadang dia orang akan selepaskan pasir kucing tu.
Pasir kucing ni, tofu ni aku beli 2 liter lebih kurang tak sampai RM10 pun. Tengok kepada brand lah. Lepas tu korang wajib ada, ni tempat cakar kucing. So kalau kucing ni bangun pagi-pagi, biasanya dia akan mencakar. So better sediakan satu tempat untuk dia mencakar. Yang ni diperbuat daripada kertas tau, kertas yang dah dimampatkan, macam kotak macam tu lah. So dia orang memang suka duduk dalam ni. Kalau pagi-pagi pun dia orang akan cakar-cakar je benda tu. Lagi better dia orang cakar benda ni lah daripada cakar sofa korang. Okay, untuk dia orang punya permainan pula, aku beli dia orang punya rumah. Macam ni. Yang ni tinggi 1.5 meter, lebih kurang 1.5 meter. So biasanya dia orang akan duduk kat atas tu lah, lepak-lepak, duduk tempat yang tersembunyi. Yang ni kemah kecil, harga tak sampai RM20 pun. RM20-25 macam tu lah. Dia punya rumah kucing ni harga dia lebih kurang 100, 110, 120 macam tu. Kucing ni dia suka bersembunyi dekat tempat yang sunyi, tempat yang gelap tau. Ada masa dia suka bersosial, tapi banyak masa dia suka bersembunyi. So better korang prepare satu tempat untuk diorang lepak-lepak. Kebersihan diorang jangan lupa jaga tau. Kucing ni korang mandikan setiap 2 minggu sekali pun tak ada masalah. Sabun sental habis-habisan. Depan, belakang, atas, bawah, diorang punya bontot, atas, kepala, semua sental. Nak bagi hilang kutu, hilang bau, hilang najis. Kalau daripada kecil korang dah start mandikan, memang diorang bila dah besar, memang diorang dah terbiasa dengan air. Masih ada takut-takut, tapi kurang sikit lah. Kalau dah 2-3 tahun tak pernah mandi, tiba-tiba mandikan, memang terkejut lah kucing tu. Pakai shampoo yang all sesuai. Okay, ni aku cuba umpan diorang dengan wet food. Tengok diorang datang tak? Oh, seekor je datang. Yang ni kenyang lagi kot. Tengok dia berdiri kot. So sekarang korang dah boleh bajetkan berapa harga kos untuk bela kucing.